teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di Tubang Bewok. Dan di sekalian kali ini kita akan melihat aktivitas dari para tukang ya. Saat ini para tukang sedang membuat lingkaran besi yang nanti bakal digunakan di bagian atas kubah. Jadi nanti tinggal dimasukin doang guys. Dan hari ini informasinya akan naik streaming guys. Jadi kawat kecil nanti yang sudah kita beli nanti akan kita pasang di bagian bawahnya dulu setelah streaming masuk. Dan untuk pasir yang kemarin kita beli seharga 1 juta sampai dengan hari ini tidak bisa dihubungi guys ya. Jadi kita menggunakan pasir yang bagus, tadi informasinya 2.800.000, tapi Bang Bok minta tolong ditawar lagi, dikurangin lagi ya, nanti akan kita informasikan ya. Karena sebentar lagi ini akan masuk guys untuk pasirnya, penyemenan seperti itu. Oke teman-teman, kali ini kita udah berada di bagian atas. Dan untuk rangkanya ini tinggal sedikit lagi ya, udah mau bakal menyampe bagian atas. Dan nanti kita langsung masuk ke streaming. Streaming masuk bagian bawah dulu, baru lanjut ke rata bagian atas. Boy, Putra udah dateng guys. Sehat Put? Hati-hati Put. Putra lagi bantuin masang pendrat guys, deket-deketin guys. Luar biasa. Bukan hanya bisa masak ternyata Putra, ternyata bisa juga ahli bangunan juga nih. Wah keren Putra, keren keren. Dan tadi kita beli pasir, pasir yang kemarin yang 1 juta, nggak ada kabar bang ya? Nggak ada kabar bang. Nggak ada kabar. Iya. Jadi ini kita ngambil yang bagus saja lah. Kena berapa bang? Kena 265. 2.600.000. Datang hari ini ya? Iya. Jam? Ya sekitar sore lah. Sekitar sore. Oke siap. Thank you bang. Siap. Jadi 26,5 ya? 2.650.000. Siap. Thank you bang. Oke guys. Jadi tadi kita ngobrol sama Bang Mandor ya guys. Soalnya 2.650.000 untuk pasir. Nah, itu satu dam bang ya? Satu dam. Oke satu dam. 6,5 kubik guys. Oke alhamdulillah. Oke guys. Sekarang sudah memasuki proses pemasangan streaming. Alhamdulillah. Ini streamingnya bagian bawah dulu ya bang. Nanti baru naik ke atas. Untuk berarti untuk masuk semen sendiri kapan bisa bang? Untuk hari ini bisa. Bisa langsung semen. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Untuk ketebalan sendiri berapa bang Aris? 7-8 cm. 7-8 cm. Masya Allah. Guys hari ini menurut informasi dari bang Aris, setelah dipasang streaming ini sudah bisa memasuki proses penyemenan. Ya pasir nih hari ini datang tapi sore bang. Ya kalau bisa sih nanti kita coba di press lagi biar supaya cepat datang sehingga bisa langsung proses penyemenan guys. Jadi alhamdulillah nih udah dipasang streaming dan udah bisa nanti dilakukan penyemenan. Wah bentar lagi musola punya kubah dong. Mantap alhamdulillah. Berkah-berkah ini semua atas support dukungan dari orang-orang baik, hamba-hamba Allah, para donatur yang luar biasa ya. Berlomba-lomba untuk bantu ya, memberikan rezekinya, berbagi rezekinya untuk sedekah ke musola Baitur Rahim ini. Insya Allah guys, selama musola ini aktif dipergunakan untuk ibadah para warga sekitar, selama itu pula mereka ibadah, palanya akan terus mengalir meskipun kita nanti sudah tidak ada lagi dunia ini guys. Jadi amal jariah masya Allah yang akan menerangi alam kubur kita nanti guys. Masya Allah pahala-pahalanya akan menyelamatkan kita nanti ketika kita sudah tidak lagi di dunia ini. Masya Allah, masya Allah. Makasih orang-orang baik. Oke guys, dikarenakan ini sudah mau memasuki ibadah sholat Jumat, jadi kita istirahat dulu dan nanti kita akan lanjut kembali aktivitas untuk pemasangan kubah ini guys.
Wow, ada banyak pohon daun pisang. Ada apa ini? Ada apa ini? Wih, mantap. Nasi liwet. Nasi liwet, guys. Oke, guys. Ini udah datang bebeknya nih. Bebeknya namanya apa? Bebek Bang. Oblok. Oh, oblok. Bebek. Oblok, bebek oblok. Kenapa disebut bebek oblok? Sejarahnya gimana, Bang? Ya, itulah yang kita bingung dah. Tahunya udah sekarang. Tahunya sekarang. Banyak. Enak nih guys, bebek guys. Ini mau dicari-cari. Ini dikit bebek khas Betawi guys. Namanya bebek apa? Oblok. Bebek oblok. Bebek oblok guys. Ini enak banget. Ini katanya sih sedeng enggak tahu deh. Sedengnya semana? Sepertinya pedes ini. Sedeng lah. Sudah pedes. Selera. Oke. Ya tarik. Waalaikumsalam. Di sini merapat. Dua sendok. Sip. Sip. Panjangin. Udah cukup kali kalau kurang tinggal nyentang sendiri. Iya. Udah. 2 3 4. Kasih ini. 5 6 7. Dua lagi, ayo, maju. Siapapun boleh merapat. Ayo, semuanya. Merapat. Ayo. Ayo. Sel. Alhamdulillah ini semangka dari Ambalo kemarin nih. Kemarin kita baru beli 2. Baru kebedah satu, ini sekarang satu lagi. Sini ikut sekalian. Mama Eki ikut sekalian. Di sini nih, Jo. Sini. Sini, Jo. Nah, ini semangkanya, makasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa ini? Ibu Pak Ibu. Gak tau namanya. Lihat. Matur nuwun, jumat berkah, nasi sayur toge sama telur. Mantap. Makasih. Berkah selalu. Ada nasi dari warga, lalu ini dari Ustaz Terun. Ini berkah. Hari ini kita berkah, ada ceker-ceker jadi. Jadi. Ada lengkuas. Boleh ya, dekat-dekat gabung aja sini, dekat-dekat merapat. Kalian merapat, guys. Hati-hati. Tuh. Makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita selalu diberikan selalu kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul di sini di Musala Baitur Rahim dalam rangka kerja bareng. Ngerjain atap, namun ini udah jam istirahat nih. Sebenarnya sih dari tadi nungguin makan. Udah pada lapar ini semua. Makanya sebelum kita makan marilah kita bacakan Fatihah. Kita khusus ini untuk para donatur yang telah membantu ya pembangunan Musala Baitur Rahim ini, semoga Allah selalu berikan kesehatan. Amin. Panjang umur, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Digampangkan segala urusannya, amin. Bagi sembilnya masyarakat yang sekarang sedang sakit, terdoakan semoga. Amin ya Allah. Amin. Yang sakitnya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung aja kita baca doa makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina ajabanna. Alhamdulillah guys. Mantul. Terima kasih Ustaz Heru, Bang Noni, makasih. Sudah berbagi berkah selalu. Bang Herman, makasih sudah masakin berkah selalu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini pasir sisa nih guys. Ini pasir sisa yang sebelumnya untuk pemeleseran bagian depan. Nah, karena pasir yang kita pesan belum datang guys. Pasir masih belum tahu nih, infonya sore. Dan ini udah diaduk, kita bakal
naikin ke atas ya, oper-operan. Jadi udah memasuki ini ya Bang ya. Udah masuk pemorsek Penyemenan udah. Oh, pinggirannya dulu. Oh, bata itu bawah. Oh, ini buat yang bata bawah dulu, guys. Udah siap kita masuk. Udah. Semen kering. Paket. Paket semen. Ini sudah berapa arah? Thank you.
Alhamdulillah guys, ini sudah memasuki bagian ngelepak ya Mas Aris ya, ngelepak guys, kita sudah masuk ke lepak, namun pasir yang kita pesan belum juga datang, kemungkinan malam hari guys, tapi nggak apa-apa deh, ini masih aman. Wih mantap, keren kali. Ini bagian bawah dulu guys, di lepa bagian bawah dulu. Ya, kalau udah beres baru bertahap naik ke atas. Kemudian lancar. Dan cuaca hari ini, sudah teman-teman, mendung sekali ya. Dan ini masih jam 4-an guys. Ya, masih jam 4-an, setengah 5 lah. Mudah-mudahan nggak hujan sehingga aktivitas pemasangan kubah bisa berjalan dengan lancar. Ternyata hujan turun guys, alhamdulillah. Alhamdulillah hujan turun, gede nih, lumayan gede. Dan ini baru jadi adukannya. Tuh. Sayang sekali. Enggak apa-apa dah guys, sudah. Kita istirahat dulu, ini biar tinggal aja. Kemungkinan ini bakal enggak jadi, enggak apa-apa dah. Nanti besok guys. Oke. Hujan gede banget nih, hujan gede banget. Oke, teman-teman, dikarenakan hujan deras turun, ya, kita sudahi aja vlog kali ini. Dan ya sangat bahaya berada di ketinggian kalau keadaan hujan. Kita langsung turun aja, kita akhiri. Thank you banget buat kalian udah menonton video dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini, biar channel ini bisa makin terus berkembang. Makasih buat para donatur juga hamba-hamba Allah yang sudah berbagi sedekahnya. Semoga kebaikannya Allah balasin kebaikan lebih baik lagi. Berikan rezeki alam limpah barokah, kesehatan selalu. Dan apa yang menjadi keinginan, harapan insya Allah kabulkan oleh jabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barokatil Al-Fatihah. Amin. Oke, guys. Gua Bang Beo pamit, gua enggak lebih baik dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung merah di atas tembok. Siapa dia yang tampak elo? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manis dan cinta. Hai basikal duduk berdua bercengkrama layan adu dan raja. Atas tembok, siapa dia yang tampak hello? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua bercengkrama layan aku dan raja.